Oke sobat muda, di mana saja Anda berada, itu pemandangan apa sobat? Tenda ya, tuh api unggun ya sobat. Oke ya, kita memakai SG-Cam C100 Plus sobat. SG-Cam C100 Plus, sini di mana kita? Tuh. Waduh, itu lagi nginep di. Oke sobat, nih malam hari sobat. Woi. Wih, di atas kita nih lantai 2, 2 kamar lantai 2. Itu pemandangan sana gelap sobat ya, malam hari ya. Nah, tadi siang kita udah ngerekod, sekarang malam hari kita rekod juga. Itu bagaimana gimana nih malam-malam hari nih. Oke. Tuh tenda ya, unggun ya. Oke, kita turun sobat. Turun dulu. Bentar. Nah, kita turun lewat tangga. Turun lewat tangga sobat. Tuh tangganya. Oke sobat, oke, kita pakai sepatu dulu sobat, sepatu dulu. Oke, ini taruh sini dulu. Kita pakai sepatu. Rusak fotonya nih. Oke, udah pakai sepatu. Ada yang udah tiduran, ada yang masih siapian. Oke. Halo. Ini buat masaknya. Woi, habis masak-masak kita sobat, habis makan. Terus kita pesan api unggun. 30.000 api unggun. Tuh. Oke, sobat. Kita lihat mana nih? Lihat sini ya. Oke, turun lihat sini ya. Kita lihat sini dulu, sobat. Kelihatan nggak sih malam-malam nih? Kita mau ke bawah lampu coba ya. Oke, yuk kita ke bawah lampu coba. Ini kita di bawah lampu coba, ini lampunya tuh. Oke ya, itu kita nginepnya di situ coba ya. Lantai 2, kamarnya 2. Tuh. Kelihatan enggak nih? Malam-malam nih. Pakai SG-Cam C100 Plus. Oke, sobat. Ya. Tuh. Oke. Oke, sobat. Tuh tangganya ke sana. Terdengar gemercik suara air ya. Seperti hujan ya. Oke, sobat. Oke, sobat. Di mana saja Anda berada? Mari kita jalan.
Oke, kita sobat. Kita lihat sobat. Lagi pada bakar-bakar jagung sobat. Ini tadi ada jambi. Masang tenda nih. Tendanya dipasang udah. Oh ini baru datang tuh, ada tamu lagi pak ya. Tuh sebelah ini tadi, bukan. Itu ternyata yang ini kosong sobat ini. Ini belum ada yang nyewa, yang kosong ini. Yang nomor 2 ya. Kita nomor 3 ini. Ini nomor 3 nih, kita nih. Nah, kalau sobat, malam hari ini kita sedang bakar-bakar jagung nih. Ini Pak Punggun bayar 30.000. Itu Mas Melo. Ada yang bakar Mas Melo, sobat. Oke. Nah, itu dia. Itu ada yang digedong tuh, kalian tuh. Oke sobat, kita jalan ke sini ya bu ya. Ini kelihatan gak nih malam-malam nih sungainya nih. Suasana malam tuh begini sobat ya. Kalau nginep di gurau, guratan batu batu raden, ya gurau guratan batu batu raden. Kita ngambil yang di bawah nih, bukan yang di atas nih ya. Kita ngambil yang di bawah nih, bukan di atas. Yang di bawah nih. Udah gitu kita ambil yang nomor 3 lagi, paling paling bawah itulah. Pokoknya kayak gini sobat ya. Suasananya tuh. Tadi pagi kita udah nyoting ya. Suasana pagi-pagi ya. Sekarang pengen nyoting yang malam hari itu gimana gitu loh sobat. Kalau malam hari itu. Malam hari itu gimana gitu loh. Kayak gitu ya sobat ya. Tuh. Malam hari itu ya. Kelihatan enggak sih sungainya itu di bawah tuh airnya? Alir. Tuh. Oh, itu tuh. SD Game Chess 100 plus sobat. Oke, naik ya. Oke hebat. Ini kayak gini. Tadinya mau di sini kita nih. Tadinya mau di sini. Pindah yang nomor 3 aja. Oke. Ya sobat. Oke. Sana ada air terjun juga. Udah tengok air terjun juga. Ya. Oh sobat, tenda lagi nih. Berangkat turun gimana nih? Woi miring tadi, yo turun gimana nih? SD Game Chess 100 plus sobat, SD Game Chess 100 plus, buat nyoting malam hari gimana nih? Aduh, SD Game Chess 100 plus buat nyoting malam hari gimana nih? Keren tidak sobat? Oke sobat ya. Wah, Mas Pelonya udah matang tuh. Oke sobat ya. Oke sobat, terima kasih ya. Sudah menonton videonya The Igen. Liburan di Gurau.
guratan banget, gue tuh.